Halo, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar dengan tema lingkunganku, jenis-jenis rumah. Apa saja jenis-jenis rumah itu? Ada rumah tinggal, rumah ibadah, rumah adat, rumah tempat berobat, dan rumah untuk binatang. Rumah tinggal. Rumah tinggal adalah rumah untuk tempat tinggal. Lalu, apa saja rumah tinggal itu? Ada rumah, ada apartemen, dan ada rumah susun. Rumah ibadah adalah tempat untuk kita beribadah. Masjid, gereja, vihara, kelenteng, pura. Rumah adat. Rumah adat adalah rumah hunian yang memiliki ciri khas suatu suku di Indonesia. Ayo kita sebutkan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Honan, gadang, tongkonan, lamin, juglo, baileo. Rumah tempat berobat. Rumah tempat berobat adalah tempat untuk berobat ketika sakit. Ada puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Rumah untuk binatang. Rumah untuk binatang adalah tempat hewan ternak dipelihara. Macam-macam rumah untuk binatang antara lain sangkar, kandang, dan akuarium. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu jenis-jenis rumah. Terima kasih untuk belajar hari ini. Sampai jumpa lagi.